Anda pasti sering mewiridkan apa yang menjadi kunci transformasi dan perubahan nasib dari Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ini ceritanya Anda, Nabi Yunus, saya dan siapapun bisa sampai pada suatu keadaan di mana kita entah karena kalah, entah karena mengalah, entah karena satu proses demokrasi, satu proses voting, kita mau tidak mau harus terlempar dari kapal sejarah. Kemudian kita harus berenang di laut menuju pantai dengan usaha-usaha mandiri kita sendiri. Tapi kemudian di tengah perjalanan berenang itu kita ditelan oleh ikan yang sangat besar, sehingga kita mengalami kesulitan luar biasa untuk sampai ke pantai. Artinya Nabi Yunus dan Nabi siapapun di muka bumi ini yang diturunkan dan diutus oleh Allah sesungguhnya memberikan acuan-acuan untuk kita semua yang hidup sesudahnya. Bagaimana Yunus alaihissalam bisa keluar dari perut ikan? Bukankah dia ditelan perut ikan? Bukankah ikan itu sendiri? Bukankah nasib yang membuat dia tercampak dari perahu, dari kapal itu, adalah atas perkenan Allah sendiri? Bahkan jangan-jangan memang skenario Allah sendiri. Maka pasti Allah menyediakan solusinya. Sudah saya sebut di awal tadi bahwa yang dilakukan Yunus alaihissalam adalah berdoa terus-menerus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya aku adalah orang yang termasuk zalim. Artinya harus kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, bisa saja ada repetisi-repetisi atmosfering dari wirid sehingga keadaan kita bisa berubah karena itu. Nomor dua, bagaimana Yunus membandingkan dirinya dengan Allah. Allah begitu berkuasa dan begitu teguh, begitu luar biasa, sementara dia adalah orang yang jahat, yang kecil. Jadi sesungguhnya salah satu cara mencari solusi adalah menyadari kekecilan kita. Metode untuk menyadari kekecilan atau apapun itu pasti pakai metode komparasi syukur yang ekstrim. Kalau kita ingin menyadari kerendahan kita, ya harus kita sadari ketinggian Allah setinggi-tingginya. Kalau kita ingin menyadari kekecilan kita juga, maka yang harus kita hadapi adalah kebesaran Allah sebesar-besarnya. Makanya agak aneh bahwa di tengah problem yang begitu besar, yang dilakukan adalah mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, menjadi repetisi-repetisi yang bisa menciptakan atmosfer dan merubah keadaan. Tetapi sudah pasti wirid bukan solusi yang utama. Kita harus mencari dan menemukan dimensi lain yang sifatnya lebih rasional dan lebih empiris, lebih aktual dan lebih nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi tetap saja bahwa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin merupakan kunci dari wacana-wacana untuk menemukan solusi-solusi dari semua problem kita yang sebesar apapun.